teka-teki kali ini aku akan kasih kamu teka-teki yang berbeda. Teka-teki untuk menebak nama-nama pemain sepak bola Timnas Indonesia. Kalau kamu sering nonton Timnas Sepak Bola Indonesia, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini siapa sih? Aku kasih clue deh, pemain ini posisinya adalah gelandang dan dia juga main di luar negeri. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah Witan. Kalau nama panjangnya adalah Witan Sulaiman. Siapa nih yang tahu nama klubnya Witan? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Aku kasih clue lagi deh, kalau pemain yang satu ini posisinya adalah pemain bertahak atau back. Aku kasih waktunya 10 detik untuk kalian jawab. Kalau kamu jawab Asnawi, kamu bener banget. Siapa nih yang bisa mendebaknya dengan cepat? Oh iya, Asnawi juga merupakan pemain timnas yang berkiprah di luar negeri ya. Nah, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Aku kasih clue deh, pemain ini merupakan blasteran dari Inggris. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Kamu tahu nggak ini siapa? Jawabannya adalah Elkan. Nama panjang doi adalah Elkan Begot dan dia juga berkiprah di klub luar negeri. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau cluenya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Pemain ini pernah membawa timnas U19 juara AFF loh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yap, jawabannya adalah Evan. Kalau nama panjangnya Evan Dimas. Pasti kalian udah familiar kan sama sang gelandang andalan timnas ini? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki kelima, gambarnya kayak gini guys. Pemain ini memiliki skill khusus yang bisa melempar dengan jauh tuh. Wah, gampang banget nih. Langsung aja dijawab dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya adalah Arhan. Nama panjang dari pemain ini adalah Pratama Arhan. Siapa nih yang jawabannya langsung benar? Wah, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau cluenya kayak gini, menurut kamu pemain siapa sih? Aku kasih clue deh, pemain ini bermain di Bali United. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang. Yap, betul banget jawabannya Nadeo. Nama panjang penjaga gawang timnas ini adalah Nadeo Argawinata guys. Siapa aja yang masih salah? Buat yang masih salah tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya.
teka-teki ketujuh. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu nggak ini pemain timnas siapa? Pemain ini juga merupakan seorang gelandang, guys. Doi juga berasal dari timur Indonesia. Wah, makin gampang nih. Coba ditebak dari sekarang ya. Yap, jawabannya adalah Kambuaya, guys. Nama panjangnya adalah Ricky Kambuaya. Hayo, pasti pada kenal kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian pasti kesusahan buat menjawabnya. Aku kasih clue deh, pemain ini dulu juga menjuarai AFF U19. Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Gimana? Kamu jawabnya apa? Jawabannya adalah Hansamu, guys. Nama panjangnya Hansamu Yama Pranata. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Pemain ini berposisi sebagai penyerang dan merupakan kelahiran Pulau Alor. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah Yabes. Nama panjang dari pemain ini adalah Yabes Roni Malaivani. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Gimana kalau clue-nya kayak gini nih? Kamu masih tahu nggak? Aku kasih clue deh, pemain ini memiliki lari yang sangat cepat. Langsung aja waktunya untuk kamu jawab dari sekarang ya. Jawabannya adalah Rico. Nah, nama asli pemain ini adalah Rico Simanjuntak. Hayo, siapa aja yang kenal sama Rico? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ke-11. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Klub pemain yang ini, dia merupakan blasteran dari Indonesia dan Belanda. Ini sih gampang banget ya. Langsung aja dijawab dari sekarang. Jawabannya adalah Ezra. Nama panjang pemain ini adalah Ezra Walian. Hayo, siapa aja yang tahu pemain satu ini? Kasih tahu kita di kolom komentar. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Kalau aku kasih petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tahu nggak? Pemain ini merupakan pemain paling muda di timnas senior Indonesia. Hayo, kamu harus lebih teliti. Kita hitung waktunya dari sekarang ya. Jawabannya adalah Rumakik. Nama lengkap pemain ini adalah Ramai Rumakik. Ada yang benar nggak jawabannya? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13. Di teka-teki yang terakhir ini, kayaknya kamu bakal mudah jawabnya. Kira-kira ini apa sih? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Ada yang bisa jawab nggak? Buat yang udah tahu, langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki untuk menebak nama pemain timnas yang paling sulit.
Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Wow, I'm shattered.